Halo, kita bertemu lagi dengan lagu yang mantap ini mengingatkan kita pada tahun 70-an berjudul Angin Malam. Ya, gimana apa kabar para subscriber Kroncongan dimanapun Anda berada? Semoga tetap sehat ya. Berikut ini adalah lagu Angin Malam ya yang dipopulerkan oleh siapa? Budi Pesolima sama Rudy Pesolima dan Bok Tutupoli kalau nggak salah ya. Tahun 70-an gitu. Kunci yang akan kita mainkan, nah dasarnya dari A. Chord yang dimainkan itu A. Terus G. Ada D. Terus ada E. Terus ada B mayor. B mayor ya. Terus sini. Oke, sebelumnya tak bosan-bosan saya mengingatkan yang baru gabung nemu channel ini silahkan, kalau cocok silahkan bergabung untuk mengikuti tips-tips tentang melodi keroncong dan lagu-lagu keroncong atau lagu pop yang dikeroncongkan, pokoknya yang berhubungan dengan keroncong. Silahkan subscribe gratis. Nah, dan jangan lupa di like. Jangan cuma nonton tapi nggak di like, kasihan, kasihan saya. Terus jangan lupa komen ya, ada request lagu silahkan tulis-tulis aja, atau mau nanya-nanya seputar melodi keroncong silahkan. Terus apalagi, di share juga boleh ya, share boleh, pokoknya ramaikan musik keroncong di Indonesia. Jangan di skip iklannya, oke? Nah, kalau lagu Angin Malam ini lagu sebenarnya lagu pop ya, banyak juga yang bawain secara keroncong. Oke, saya mainkan pelan-pelan aja ya per chordnya. G, D, A. G, D, A. Nah ini G, D, D minor, A, A, E. D, D, sorry, D minor, A, 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 E, A, E. Bagus gitarnya. Terus tadi ada kurang satu adalah D minor ya, dari
D terus ke D minor ya, yang ini nih. Nah ini ya, D, E, G, D, dan ini D minor. A, E, A, nah, kira-kira tergambar ya. Ini cuma masalah menghubungkan chord, jadi harus waspada tiap bar pindah-pindah chordnya. Ini. Pindah, G, pindah, nada kuatnya D, pindah lagi nada kuatnya D minor, pindah, nada kuatnya A. Jadi seperti mengiringi biasa, tapi kita mainkan secara melodis ya, satu-satu. Berhembus angin malam. Nah, terus nanti kita tambahin nadanya. Berhembus angin malam. Nah, kita rangkai sesuai ini pengalaman kita aja. Yang kita tahu D itu mana aja, kita pukul aja. Dan sesuai dengan selera. Tidak usah terlalu rumit-rumit. Nah, paling kromatik seperti itu. Nah, jadi yang gampang-gampang aja, yang sederhana-sederhana aja kalau main keroncong. Nah, berikutnya saya mainkan dengan versi saya ya, versi saya. G, D, A, G, G, A, G, D, D minor, A, A, E. A, G, D, A. Nah, ini G, D, G minor, A, A, E. E, A, B, E, A, B, E. D minor, sampai akhir hayat, A, tapi tak lagi kau ada di sisi, A, G, G, A. Sip, jadi seperti itu aja. Dipersilahkan untuk berkreasi ya, mudah ya. Nah, sampai ketemu lagi lagu selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih dukungannya.
Tetap sehat, tetap semangat. Salam Keroncong.